Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Lamongan dalam beberapa hari terakhir membuat tanah di sekitar sungai longsor. Akibat longsoran tersebut, sebanyak dua rumah warga ambruk rata dengan tanah. Seperti inilah kondisi longsor yang ada di Desa Jegrek, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Petugas beramai-ramai membersihkan puing-puing reruntuhan rumah untuk diamankan agar tidak hanyut terbawa arus sungai. Tanah longsor dengan panjang 35 meter dan kedalaman 6 meter menyebabkan dua rumah milik warga bernama Agus Susanto dan Toyib Ardianto ambruk rata dengan tanah. Sementara satu rumah lain dalam kondisi rusak, retak-retak akibat labilnya struktur tanah di bawahnya. Rumah-rumah warga berdekatan dengan sungai desa untuk pengairan, sehingga saat wilayah Jegrek diguyur hujan deras beberapa hari terakhir membuat sungai meluap dan menggerus bangunan rumah warga. Sementara itu tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Para pemilik rumah yang ambruk kini tidak bisa menempati lagi rumahnya. Mereka memilih mengungsi ke rumah sanak saudara agar lebih aman dari ancaman longsor susulan. Longsornya ini sepanjang berapa meter, Pak? Perkiraan sampai di sana sini kan sekitar 40, Pak. 40. Dengan kedalaman berapa ini? Berapa? 5-6 meter. Terus ini mengakibatkan berapa rumah, Pak, yang terdampak? Dua. Rumah saya sama rumahnya bapak saya. Robo ya. Terus untuk saat ini gimana? Nempati rumah di mana ini? Ya, di rumahnya kerabat saya.